Kata Sayyidina Huzaifah, ini rahsia ni yang Sayyidina Huzaifah sebut selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat pelik, iaitu pada waktu itu ramai manusia yang menyebutkan la ilaha illallah dan mereka tidak tahu apa maksudnya kepada apa ayat itu. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka menyebutkan Allah. Apabila orang tanya apa Allah, kita tak tahu. Saya pun dulu dengar tok nenek moyang saya sebut dan saya tak tahu apa itu Allah. Kata Sayyiduna Huzaifah, mereka yang menyebutkan perkataan itu pun dah boleh mati terkena dengan angin itu. Maksudnya apa tuan? Maksudnya punya tak ada iman waktu tu. Sebab itu waktu itu orang yang dia boleh sebut dengan mulut dia la ilaha illallah disebut, tapi dia pun tak tahu. Maksudnya ustaz semayang, semayang memang lagi tak semayang lah. Perkataan tu dia tak tahu apa perkataan itu. Bukan terjemahan, perkataan itu merujuk kepada apa. Dia kata tak tahu, dulu pernah dengar nenek moyang saya sebut hadis tu. Kata Sayyidina Huzaifah, sehingga disoal oleh tabi'in ketika itu berkali-kali. Tabi'in lah, tabi'in ni yang tak sempat melihat Rasulullah. Wahai Huzaifah, apakah yang boleh menyebutkan perkataan itu akan mati dengan angin tu? Dia kata, ya, ya, ya. Itulah yang aku pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia tidak mengerti maksud dan perbahasan ayat itu. Betapa tak ada imannya pada zaman itu, tuan-tuan. Sebab itulah bila satu orang menyaksikan kiamat, ketahuilah sebesar zarah iman pun tidak ada dalam tubuh badan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penghuni kekal neraka jahannam. Wal 'iyadzu billah.